pencet. Lembut sih, guys. Cantik pemirsa nggih. Cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu mana kali di Siti pemirsa nggih. Di Siti hari ini untuk berbuka puasa, menu berbuka puasa. Di Siti arep gawe begedel tempe pemirsa nggih. Niki mau tempenya 5003. Ini bumbune pemirsa nggih. Merica, tumbar, brambang, bawang, kali garam, itu aja bumbune. Mungkin sayurnya tumbas Mbak Dindan di Siti pemirsa nggih. Tunggu nganu. Tonton terus keseruan di Siti ndamel begedel tempe pemirsa nggih. Niki bumbune di Siti ulek pemirsa. Cilek tempe, nanti nanti goreng biasa ini rasa melumer dikei bumbunya ini kan enak variasi antar variasi ini misalnya gak melumer ada nih guys kecil tempe guys kecil tempe ala di Siti misalnya ya tonton keseruan di Siti menu berbuka puasa. Sederhana mawon pemirsa nggih. Niki bumbune pun lembut pemirsa. Lanjut di situ tempene di lembut ke misalnya tangan di situ sudah bersih misal dibecek-becek misalnya entah tembel tahan eh. Kangguan. Ngopo? Gak didang sih. Wah, kok marut goreng kok yuk. Nah, didang bar. Ini tadi di situ beli 5003 pemirsa. Telang seledri guys pakai tepung juga ya tepungnya tepung bumbu sisa serbai guna yang gundok terpaksa ini cek tempatnya lembut guys wajah taburi ini bumbu jadinya dia orang pernah ya nek bergedel kan umumnya kan kentang nyalai kodrat nih ini halo ya wah walek wah kodrat nah, biasanya kentang tempe. Jadi itu nganu tempe ya nak dek. Balik. Pecek. Lembut sih guys. Ulet-ulet dikasih tepung pemirsa ya tepung bumbu serbaguna cici belum ada bu tak apa sih tapi apa sahiti kok dengan apa
dikasih telur pemirsa nggih. Dikasih telur. Dikasih onclang ledri. Ini bumbu masak penyedap pemirsa nggih. Penyedap sedikit. Kasih micin sedikit bisa. Dikasih uyah tadi di sini bisa garam. Garam bisa uyah. Uyah garam. Sak pabrik. Sane mboten melulu digoreng pemirsa nggih enten variasine. Ya dibentuk kayak nugget-nugget namanya. Pegedel, peget. Stane resik iki, guys. Dikasih terigu sedikit ya, pemirsa, sane mboten patek kantil. Nah, sekarang goreng deh. Itu jempolnya bumbu saya. Nanti dikelintirin kata sisirnya nah. Engkau pun gak berdedek. Engkau nak kirangin untuk waki ini kibuk sampai digoreng ngoten. Nah. Tak mana sih? Minyak aku guys. Tangannya dikasih terigu pemirsa nggih, sane mboten kantil. Menare kantil pakai telur jadi waya-waya kita menggoreng guys. Jadi iki kok idene kowe iki wis enak ae, nek pak ya enak ae. Wah, hari ini hampir kelongor guys. Panasnya ra umum. Ini sampean panas ora mung dino iki ya. Lah ning kene iki turun nanti neng sor tengkar apa mungkin tu neng mesteran turun neng kasur ni malah panas sih mbok miring gue tak pacar nem leh cepun malah pacar nem miring kena mah kena miring ya ini kasih tepung ya tepung bumbu mau tapi kerasane gureh terus kerasane garing makin kering. Ide dari mana mak kamu? Ya suam itu ya saya. Ide Dewi. Ide Dewi. Urung panas malah. Kita mak. Kisin jumbo guys. Kandel ya. Pakai solet dah. Urung panas malah. Dan panas sih kok. Parung ngaku dah. Umumnya martabak apa? Kecil kan kentang guys, tempe. Gak umum nih. Orang umum tak umum lagi nih. Penting enak misang ya. Tangannya dikasih terigu misang, sana betul kantil. Kemarin pakai telur jadi. Ya enggak usah kaget-kaget tutor yang gue buka poso tak iki. Wes ayo rebuke tuku ngene mbak Dindan. Wong e wis pesen dhisik. Nek gak pesen udine nek ra uman. Soale wis dadi peseni wong iki juga Terus
Tinggal goreng ya. Mati toh. Cantik bisa. Mateng guys ya, jadi ini kaya ngono kuwi. Kemudian saatnya ditampas. Minyak lagi. Cantik pemirsa nggih. Cantik. Kata-kata. Kata-kata sebuah mereka. Tempatnya mereka yang tipe mau adonan. Bisa. Tempatnya mereka tipe adonan. Kena-kena lo. Cantik, bisa. Lanjut lagi guys ya. Sebelum video kita sambung lagi ya. Ini kita tutorialnya. Habis ini kita akan membeli sayur. Ya bu. Untuk pesanan wis. Ini kita tutorial guys ya. Terima kasih. Tunggu kelanjutane. Tetep ning kene senanti-nanti, oke. Okay? Ini tinggal goreng ta. Oke, okay, yes. Daripada ngoder sini kelamaan, nah kita tutoi sepilan hasil akhir. Bergedel tempe. Guys, kita mau tetep gebuk tuku sayur. Jadi mau bar gawe perketel tempe terus ngasar kayak ini juga pesanan sayur itu guys itu dipesan kabeh kayaknya di cukup itu selak entek kalau di dasar itu juga itu dasar apa? Assalamualaikum rotinya oke banget pemirsa yang mau pesen roti Astagfirullah ada. Pasta padang ini bawa pacang. Andre sayur. Sayur lodeh. Botok. Sayur bayem. Lodeh sak buntel. Menire sak buntel. Habis wis di cicipi. Menire entek, Pak? Menire habis. Aduh. Kauman menir. Mau pesen menir lho. Heeh. Tak ngene. Oh, guys, ngene-ngene. Itu spesialis. Terus melebu buku tak ngene. Oh, heh. Saya mau catatan ya, Neng. Itu foto apa, Mbak? Fotoe tempe. Fotoe tempe. 4.000. Terus sayure 3.000. Sayure menir sak buntel. Sayure lodeh terus bengi nggo sahur sak buntel ae. Fotoe? Fotoe telu wong telu ae. Kita jangan ya, masuk guys lodeh apa mbak ini mbak lodeh mau enak ya abung guys jangan kayak bakulit jangan ayu lah bakulit orang atas ayu mana wasatus daging kita tak bertulang nih mbak jangan mantep pemirsa. Wes di sini gak masak, dimasak nang Mbak Dindan, Mbak. Jual duit ya, Mbak. Yura, jual duit ya, Mbak. Ya, udah, ya. Wes, porsi berapa lagi, Mbak, sayur? Sayur 3.000, murah meriah. Gorengannya? 2.000, 3.000. Wes, setong, Mbak.
Wis gak masak. Sayure loro 6.000, gorengane 4.000, 10.000. Betoke 3.000, betoke 3.000, 13. Wis. 13.000 wis gak sah. Tinggal makan. Makan, guys. Wis murmur banget. 13.000 cuma nganu pemirsa. Pun angsal sayur rena loro. Saya enggak ono, Mbak. Heeh. Kok enggak sing digari. Heeh, betul. Iya. Oh, sampai tuku sego. Coba makasih ya. Thank you. Iya, Mbak ya. Iya, makasih. Thank you. Borong, guys. Suka sakelan. Wis dimasak nang Mbak Dini. 13.000 bisa. Murah meriah untuk sayur rena loro, untuk botok, untuk gorengan. Ada nih mas, udah goreng, terus pesen kalau mau, bakwan. Kurangnya bakwan, bakwan. Kena apa? Botok. Botok. Gorengan pemirsa. 13.000 salah. Serakan elan di situ pemirsa. Bakwan jagung. Bakwan jagung. Kalian gue sahur gue isuk juga guys ya. Jangan menel 3.000 pemirsa. Isuk berarti karek kulit toko sego pecel letok gak sakit lawa. Kulit pecel letok karekan wajib sayur. Sayur ini kadang ipai orang rumah nek gak suka iki. Tak menes kena kemana uang telur ada sore-sore. Sayur robeh misal, sayur keluah misal 3.000. Neng desa atau sah murah misal. Es kena es lo. Es. Oke, buka gue. Dah ada sambal misal di situ di sambal, jadi gak beli sambal buat dinden. Dah punya sambal. Oke, pemirsa, cukup sama saya konten hari ini yang sedang mengikuti Desity dari tadi bikin apa bergedel tempe. Ini semoga kalian suka dan semoga bisa menginspirasi untuk semuanya. Saya harap nggawek bingung nggawek lawah hingga buka maupun tinggu sahur. Terima kasih untuk sekian dan terima kasih kok dilanjut kita buka bersama. Urung iso ngajak deodin, guys. Oke, Mbak Dinda. Moko. Moko. Iya, Mbak. Mergo yo wong sik sibuk kerja, ada nek tak jak ngene sik kesel. Soalnya mulai harap bodong ini mulai rame soalnya yang toko guys, toko kan rame ini benda poso, benda bodoh tapi juga ini kadang yo rame juga setiap hari ya, alhamdulillah guys ya, terima kasih Bu penutupan, semoga kalian sehat selalu. Terima kasih sudah yang awal misalnya yang mendukung channel Aji Bayu, semoga di tahun ini dalam menjalankan ibadah puasa paling lancar, seger waras, berkah barokah, kata rezeki ini pun diangkat derajat di Pusdaya Mawon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.